Bangun lagi, hidup lagi, sekali lagi. Satu kali diberikan hidup, dua kali ingin mati. Tiga kali terseok untuk bangkit. Empat kali kembali terjatuh. Lima kali melawan balik. Enam kali mengulang semua. Hidup cepat sekali bergulir. Berputar dan berputar. Memang belum tampak ujungnya. Terus mencari pegangan, lamunan di antara sesak, keringat yang terhitung tak seberapa. Tujuan yang entah apa. Kita dikejar waktu. Terasa membosankan. Tapi apa bedanya stagnansi dan konsistensi? Berjalan di tempat sama pentingnya dengan berjalan maju. Sama pentingnya dengan berjalan mundur. Yang berbahaya adalah terburu-buru, memaksakan langkah. Mungkin untuk bisa lebih cepat, kita perlu melambat.